ada gudeg, ada telur pindang, ada krecek kikil, ada bandeng goreng. Senang aku ngelihatnya ya, cantik banget. Eh, kalau nggak cantik saya nggak ditaksir sama bapak ini. Keras. Kalau udah mau punya cucu ya. Iya, sebenarnya kalau udah umur itu sayangnya lembek. Kalau ini tenaganya buat berapa puluh orang ini. Iya. Tadi hari ini rame tadi. Enggak, siang sebenarnya. Ya, karena apa nunggu itu Pak Suryanto. Iya, jadi agak siang jualannya tuh cuma. Mau apa cuma yang Kaida, sekali lagi saya tanya nih Kaida, kegunaannya handphone komunikasi Kaida itu karena sudah banyak yang tahu, banyak komplain, gimana nih menurut Kaida nih? Iya, nggak diangkat itu karena ada kadang pasien yang datang berobat, bapaknya sudah nggak, tenaganya sudah ya tua, jadi kadang kita sibuk kecapean, ya itu makanya jangan marah. Kita nggak ngangkat, ya kadang ada loh. Kayak yang kita angkat itu ada. Ada ya kak ya. Ada. Tapi tidak semua. Tidak semua ya kita angkat. Ya karena pasiennya kadang datang, kadang 3-5, jadi di mana di pasar, jadi yang nggak mampu tuh tenaganya juga, ya mohon maaf yang nggak diangkat gitu ya kan ya. Jadi komunikasinya karena ada yang merasa tidak dijawab dan tidak dibalas. Menurut Kaida gimana? Apakah Ida nggak bisa bacanya atau gimana gitu untuk WA? Iya, itu kadang lagi sibuk, ada yang datang ke rumah, ada yang diobati, kadang gitu nggak sempat ngangkatnya. Ya. Jadi biar semuanya lebih mengerti ya Kak Ida ya, tidak ada maksud lainnya Kak Ida ya. Iya, mohon maaf kalau ada yang nggak diangkat. Iya. Tapi sesungguhnya namanya Ida Andriani ini orangnya, tidak ada Ida. Nggak, ya Ida Andriani dari lahir. Dari lahir. Iya. Tidak ada yang kawe-kawe. Enggak ada yang Ibu Ida Andriani itu yang anu tuh ngaku-ngaku aja itu ya. Ngaku-ngaku aja. Yang ada yang ini saat lagi urut joget. Iya. Ya, bersenang ria, happy-happy, bisa bantu orang. Iya. Orang itu merasa sehat. Utamanya ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Ya, benar ya. Iya, kita kan bukan malaikat. Iya. Ada yang sembuh, ada juga enggak bisa, yang enggak bisa, yang enggak bisa, yang ada yang bisa, yang sembuh, ada yang enggak sembuh, ada. Tetap mujizat ya Kak Ida ya, dari Yang Maha Kuasa ya Kak Ida ya. Kita manusia biasa. Manusia biasa hanya bisa bantu ya Kak Ida ya. Enggak luput dari salah dosa, jadi hanya manusia ini usaha aja. Yang menentukan kan di atas saja. Apa? Kita kalau langsing, masa tidak langsing? Ya, kan? Jadi mikir, ini tidak ada perutnya. Perut ini ada nih. Iya, tapi tidak kayak gini meletus. Ambil itu, tidak. Dia bilang di sini. Pembukaan lima ini. Perutnya itu kapan meletus? Hanya perut aja yang di Kaida. Kaida. Enggak ada ingatannya lagi. Makanya Kaida kan udah kesini nih, lagi ke rumah saya nih. Udah seneng banget saya main lagi kesini. Iya. Ini lagi rame lagi nih Kaida nih, mengenai penipuan yang namanya siapa namanya? Ida Andriani. Saya nanya, Kaida nih punya komunitas Facebook enggak sih? Enggak punya. Iya. Terus kalau untuk nomor WA itu punya nomornya berapa? Cuman satu. Terus punya. Disebar-sebar enggak nomornya? Enggak. Untuk keluarga anak, telepon, tanya keluarga anak. Keluarga anak. Iya, jadi biar orang-orang tuh tahu kalau Kak Ida itu punya WA ya hanya untuk keluarga aja ya. Iya. Untuk kerabat, keluarga, tapi tidak disebarluaskan ya Kak Ida ya.
soalnya banyak penipuan. Ini ada yang mengatasnamakan Ida Andriani Komunitas Info Dunia loh ya. Iya. Itu nanti harus Kak Ida harus klarifikasi. Oh, gitu. Iya. Ya, jangan dirugikan. Karena sudah beberapa orang juga sudah merasa tertipu nih sama Kak Ida. Bu. Iya. Amin. Iya, jadi ada merasa tertipu, dia udah pesen barang. Ya. Ini juga ada calonnya untuk minyaknya itu loh, Kak Ida. Iya, itulah seorang lain ini yang banyak online ini. Aduh, kan saya tidak kenal orang-orang yang online itu. Dan saya enggak bisa jual online itu, enggak mau. Iya, jadi emang Kak Ida enggak online minyak ya? Enggak pernah, biar sekali aja enggak pernah. Apalagi dua kali online itu enggak pernah. Itu orang lain itu yang online-online itu, yang mengasih atas nama, kasih atas nama saya dan video saya dipergunakan untuk online. Itu orang lain yang minta-minta apa uang itu penipuan. Dia pembohong itu, dia menipu orang. Dia bilang Ibu Ida, saya Ibu Ida, padahal dia bukan Ibu Ida. Itu dia pembohong dan menipu. Itu menipu uang orang, dia minta-minta uang orang. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi pokoknya Kak Ida tidak pernah merasa online. Tidak punya Facebook, iya. Tidak punya channel, tidak punya apa Instagram. Instagram. Tapi tidak kakak kalau misalnya WA bisa baca ya? Iya, bisa dikit-dikit lah. Oh, misalnya ada telepon atau WA bisa. Dari siapa bisa ya? Iya. Tapi kalau untuk karena sekolahnya kurang. Ketinggian ya? Iya, saya nyanda ketinggi. Kalau mungkin badan saya tinggi boleh sekolahnya tinggi lagi ya? Iya, itu kurang sekolahnya. Ya. Tapi Kak Ida tetap ilmunya tinggi, bisa ya. Bantu. Iya, kan. Kalau kita nggak ada teman, jadi kita nanti kesasar ya. Iya. Ada teman jalan itu yang iya. Itulah, jadi kita nggak ini kan. Pokoknya tujuannya Kak Ida bantu orang-orang yang mau disembuhkan ya Kak Ida ya. Berani merantau tapi perlu sendiri kan, bukan takut tapi nggak ada penunjuknya. Iya. Kita ada penunjuk jalan kan. Betul. Takut kalau sendiri. Ya Kak Ida ya. Ya. Jadi mudah-mudahan sih ini semuanya ada jalan keluarnya ya Kak Ida. Kak Ida tetap tujuannya bantu orang yang sakit, yang merasa bisa disembuhkan sama Kak Ida. Tapi amin. Kak Idanya sehat. Amin. Harus sehat, makan amin. Dijaga, vitamin semuanya. Karena banyak yang nunggu nih. Amin. Banyak yang nunggu. Jangan rugikan orang. Iya. Yang penting kita bantu orang ya, dia ikhlas bantu orang. Tapi kayaknya sih dengar-dengar kayaknya mending orang ke pasar kali ya Kak Ida ya. Temuin Kak Idanya itu di pasar kali ya. Iya. Jadi harus di pasar-pasar ya Kak Ida. Iya, ya. Kalau mau di rumah jangan, tapi jangan di pasar, di rumah aja. Kalau di pasar juga di rumah jadi tenaganya enggak cukup. Enggak mampu tenaganya. Nah sekarang kalau misalnya Kak Ida bilang boleh di rumah, Kak Ida kan si abang suka kasih nomor nih, telepon nih. Terus kemarin ada yang WA saya nih, Bu tolong dong, Bu Idanya tolong suruh angkat teleponnya, saya telepon selalu susah, saya selalu jadi kayaknya marah sama saya gitu loh Kak Ida. Iya. Kok Bu Idanya nggak ngangkat-ngangkat telepon? Tapi saya jelaskan, Bu Ida itu kalau udah mulai jam 6 sampai jam 11 ya bantu orang, maksudnya ngurut orang yang pada datang di pasar. Iya. Jam 1 istirahat, malam istirahat, rasanya udah capek gitu ya Kak Ida ya. Yang lebih banyak ya Kak Ida kalau di pasar ya? Iya, pasiennya itu yang diobati banyak, diurut jadi HP-nya enggak sempat. Oh, enggak sempat karena banyak yang ditangani ya Kak Ida ya. Sampai rumah udah lelah gitu ya Kak Ida ya. Iya. Ya pokoknya gitu, harus jaga kesehatan.
biar biar ada yang penggemar Kaida nih bilang kok nomor handphonenya nggak diangkat-angkat, memang lagi nyembuhin orang ya, lagi bantu orang ngurut ya Kaida ya, iya nggak sempet ya, itu aja, ya wis biar sehat semuanya. Amin.